Halo teman-teman semua, kembali lagi ya. Masih di suhu saya ya, Mas Terjana dari lereng Gunung Semeru Merbabu. Bukan Semeru ya guys ya. Jadi kan sudah banyak sekali bahas tentang maru ya. Tadi maru, pengobatan maru, penanganan ikan, batik ya. Di channel sebelumnya, video sebelumnya. Sekarang kita langsung memasukin area Cana Drop guys ya. Jadi Brutobil ini memang segala bidang bisa guys ya. Bukan hanya di maru. Ternyata di sini ada Auranti Maculata yang satu kali kontes menyambet 3GC plus motor. 3GC, GC itu Grand Champion ya Grand guys Champion. Ya. Plus motor, gimana ceritanya itu bro? Kok bisa 3GC satu kali kontes? Jadi di kontes yang nasional kemarin di SAB itu kan SAB itu Semarang ya? Semarang after, Semarang Amis bersama. Ya. Terus itu kan jadi ada kategorinya. Ada kategorinya, jadi Grand Champion Auranti. Oke. Grand Champion Draft. Grand Champion Draft sama Super Grand Champion. Super Grand Champion. Berarti Grand Champion Auranti itu nilai Auranti sesama Auranti paling sama, tinggi paling ya. Tinggi. Lalu Grand Champion Draft itu adalah jenis draft. Karena Auranti masuk dalam jenis yang draft. Tidak bisa giant ya. Draft. Lalu Grand Champion tertinggi dari semua jenis tanah draft ya. Super Grand Champion itu dari GC-nya Maru sama GC-nya Draft di ditarungkan. Oh, kalau Super Grand Champion itu adalah nilai tertinggi dari semua jenis cana. Maru maupun Draft ditarungkan, yang GC-nya Maru sama GC-nya Draft ditarungkan nilainya tinggi mana, jadi Super Grand Champion dan bisa mendapatkan sepeda motor kemarin. Woi, istimewa. Oh, yeah. Mantap jiwa ya. Nah, kalian pasti nanya, motornya mana ini? Tak lihat ya motornya, ayo dilihat dulu sebelum lihat ikannya ya guys ya. Kalian pasti penasaran, Orantinya yang mana sih? Ya, motornya yang dapat ini ya? Ini. Motor apa ini? Bro? Mio kok. Mio? Ya. Mio ini asli ya, benar-benar hadiah dari kontes Semarang ya. Ya. SAB Semarang Amis bersama. Lalu ini kalau sepeda ini dapatnya dari mana lagi nih? Ini. Tidak tutup IPL nomornya. Ini dari Lakes. Kalau ini sepeda apa? Jenis apa ini? Vario didapatkan dari penjualan cana maru yellow satu ekor ya, jenis namanya Lakes ya, Lakes Suara namanya, dulu pernah di konten Kof Rengi, pernah Lakes Suara ini sudah sering juara lah. Ini dapat satu motor guys ya, jadi Lakes. Gara-gara cana ya sudah dapat dua motor, yang satu dari hadiah juara ya di kontes, yang satunya lagi dari hasil penjualan guys ya. Tapi bukan hanya itu aja guys ya. Yang kita kenal Brutobil ini meliharanya maru, ternyata sekarang dilihat di sini ya galerinya, tak intipkan ya. Kalau mungkin kalian bisa tahu ini Stewart ya guys ya. Ya satu ya, dua ya, lo lihat nih, dua ya, oke, tiga ya, oke, tiga ikannya masih tidur, empat ya, oke, plus lima ya. 5 cana Stewarti KW. Bukan cana Barka KW, tapi cana Stewarti KW. Alias cana Barka ya. 5 ya guys ya di sini ya. Di sini ada lagi satu. 6. Ya nih ya. 6 ya. Now. Yang terakhir 7 guys. Gila enggak? Ya gara-gara pelihara cana maru menghasilkan 7 Barka, 2 motor ya. Oke, plus tabungan. Di belakang kita ini kan sudah kelihatan nih, loh. Ini sudah penuh guys ya. Untungnya ikannya terjual ya. Kalau enggak terjual, enggak tahu loh. Enggak tahu ya sudah ya. Penuh guys ya. Jadi, karena prestasinya Brutobil ini merawat cana dari kecil, lalu memprogres dengan butuh waktu yang cukup lama ya kan. Memang effortnya ya dibayar dengan hasil yang sepantasnya guys ya. Maka dari itu kalian juga harus termotivasi ya. Gara-gara ini bisa menghidupin keluarga, bisa mendapatkan tabungan. Kalau cana Barka ini 7 ekor apakah beli sendiri? Ada yang ditukar maru. Berapa ekor ditukar maru? Satu. Jadi satu Barka, satu maru. Iya, berapa ekor total? 7-7-nya semua? Enggak semua, yang lainnya ada yang beli. Yang beli berapa ekor? Yang beli 4. Gila guys ya. Beli 4 ekor, yang 3 ekor Barka tuker masing-masing satu Barka ditukar satu maru. Bayangkan berarti marunya itu kelasnya jos gandos ya guys ya. Oke, kembali ke topik Auranti. Nah, ini sekarang kita langsung masuk ke sisi Auranti yang satu kali kontes
3 GC plus dapat hadiah motor ini guys. Ini ukurannya size berapa ya sekarang ya? Sekarang 26 kok. 26 cm guys, gila guys ya. Badannya hitam ya. Barnya rapi banget ya. Bar yellow, apa maksudnya yellow stripnya ya. Kiri kanan presisi sama presisi ya. Presisi sama. Ekornya lebar banget ya. Pulangnya lurus semua. Degradasi biru, oranye, hitam. Tegas banget ya, oke ya. Oke guys, wow, megol-megol guys ya. Mantap jiwa, ini adalah Cana nih. Super Grand Champion, oke. Okay? Satu. Grand Champion. Juara satu. Juara satu. Dan dapat motor, yaitu 3 GC plus dapat motor. Tempelannya di sana. Yang oh, tempelnya satunya di sana. Oke ya. Jadi 3 GC plus juara satu plus dapat motor, guys. Gara-gara Auranti satu ekor ini doang ya. Istimewa banget ya. Nah, sekarang kita langsung tanya aja, bro. Kalau menurut bro ya, untuk treatment Auranti ini yang paling susah PR-nya itu di mana? Menghitamkan. Menghitamkan apa? Badan. Oh, badan. Nah, gini kok, karena kan kita main Auranti itu kan main gradasi. Gradasi warna. Gradasi warna. Okay. Yang sulit karena kan kalau kita naikin birunya, oranye-nya nggak naik. Oke. Okay. Terus kita naikin oranye-nya, birunya hilang, bisa-bisanya. Okay. Terus yang paling sulit itu bukan itu nih, tapi menghitamkan. Menghitamkan. Ini loh, dilihatin. Di bagian-bagian hitam. Kepala itu, sampai punggung-punggung itu. Menghitamkan ini yang paling sulit. Yang paling sulit. Nah, karena kalau ketika kebanyakan di kontes, itu kan mesti bening, nyoklat atau udar, apa, udar. Nah, itu bisa stabil di kontes itu itemnya itu loh, yang sulit. Karena kan di kontes tidak pakai background hitam seperti gini guys ya. Polosan, backgroundnya malah putih biasanya guys ya. Ini membuat orantinya uyeh. Uyeh, ya. Atau pudar guys, tidak seperti performnya di rumah. Ini nanti ada waktu videonya di kontes kok. Ada ya? Karena ini kan memang warnanya menurun toko. Warnanya menurun nggak seperti biasanya, karena memang ada yang mau tak apa ya tak ubah dikit lah mau okay. Tak karena kemarin tuh sempet birunya mau hilang. Oh, nah ini kan okay, aku mau ngembaliin birunya okay. Ini kan udah mau balik kemarin tuh sempet mau hilang karena nah, oranye banget nah, ya. Karena oranye banget. Nah terus main lah caranya gimana caranya biar dia nggak hilang birunya kan gitu. Jadi tricky ya guys ya. Jadi kalau pelihara oranye itu kalau kamu push pakan yang mengandung pigmen merah membuat aurantinya itu orange. Itu biasanya nanti lama-lama birunya memudar. Memudar. Sedangkan di kontes ini dibutuhkan warna biru. Gradasi birunya juga perlu. Dan warna orange. Nah, ya. Ini dua warna yang saling bertentangan. Maka dari itu kalau sudah terlalu orange, makanya orange-nya diturunin supaya birunya dipus lagi supaya ya. Biru baru nanti dinaikkan orange lagi. Ya. Biasanya kalau ini ketapang, Bu. Ketapang ya. Ketapang. Biasanya di ketapang ya. Karena banyak sekali yang nanya, "Lo apakah Cana Dwarf itu boleh pakai ketapang?" Boleh. Boleh, sangat boleh, guys. Cana Dwarf oh, semua jenis cana, bahkan ikan yang bukan jenis cana. Fungsinya ketapang itu apa sih? Untuk menurunkan atau menstabilkan pH. Jadi asal muasal dia di lingkungan aslinya ya, di lingkungan liarnya itu memang pH-nya 6 sampai di bawah 6, guys. Jadi kalau memang pH-nya di turunan otomatis ikannya pasti jauh lebih tenang, nyaman, tidak stres guys. Ya. Jadi kan terkenal itu Cana Dwarf harus bening. Enggak harus guys ya. Oke. Kalau makan ini di ketapang ya, Bro? Ketapang. Kalau untuk pakannya masih pada banyak tanya. Iya, pakannya. Pakannya itu aku pakai power pellet. Power pellet itu kalau enggak saya punyanya Pamukas. Saya Jogja Pamukas ya. Terus kadang tak kasih rese gento juga. Rese gento produk dari kamu sendiri. Kadang tak kasih itu juga. Udang kering ya. Terus sama premium blue. Premium blue. Lohan. Yang punya Elohan. Yang punya Elohan guys ya. Tapi kan kita ngatur aja porsinya. Ini jatah makannya ini, mainnya ini kan kita main gradasi karena itu. Kalau untuk menghitamkan apa badan ikan oranti apakah umur pengaruh? Enggak sih kok, ada yang kecil itu sampai itu kecil juga sama waktu PO sama tapi dia bisa hitam badan ini karena memang treatmentnya beda. Kita kan memang membentuk ada caranya sendiri, aku belajarnya juga dari Pamungkas Cana Jogja. Memang Cana Jogja itu sudah terkenal orantinya ya. Dari power pellet terus sampai apa itu namanya aku ngasih makan ini ngasih makan itu karena pernah aku coba akhirnya dikasih nasihat sama dia. Okay. Kita main settingan background juga mau kalau oranti kalau dia bilang mau putih mau apa itu ada settingan sendiri mau larikan kemana. Nah untuk seminggu sekali aku kasih kata. Oh ya oranti ini kata itu sangat bagus ya untuk pertumbuhan tulang-tulangnya ya. Biasanya satu minggu sekali ataupun cacing tanah. Cacing tanah itu juga perlu penting juga bagiku kok. Istimewa ini. Istimewa ya. Sekelas master ya tidak pernah malu
jika dia menanyakan ilmu kepada Pamungkas ya, ataupun dia memakai peletnya Pamungkas. Benar, karena pada intinya ya bro ya, kita di sini itu semua itu kalau punya teman kita ada caranya yang lebih bagus, kenapa kita harus egois ya, merasa oh caraku paling bagus, caraku paling benar, akhirnya nggak mau nerima masukan dari orang lain, itu salah guys ya. Jadi di sini itu kita tidak ada namanya itu oh siapa paling hebat ya. Di sini kita sharing ya bro ya, ya benar. Saling bertukar pikiran, saling membantu, karena otaknya orang banyak pasti jauh lebih bagus daripada kita mikir sendiri guys. Di sinilah rendah hatinya si Bro Tobil ya, berani ngomong di kamera, dia tidak bilang mengakui bahwa ini pure treatmentan dari dia sendiri ya. Bahkan dia bilang dia nanya ke Pamungkas. Bro Pamungkas karena Jogja official ya, dan peletnya pun memakai pelet power, padahal Bro Tobil juga memproduksi pakannya dia sendiri. Jadi terkadang kita ini serba salah bro ya. Kadang kita mempromosikan produk kita, dia bilang kita ini marketing mau untuk dagang, padahal kalau memang produk kita bagus ya kita bilang bagus bener. Kalau produknya orang lain bagus ya kita juga bilang bagus. Bagus gunanya untuk video ini kan kita sharing kepada kalian, siapa tahu kalian mau mencoba gitu loh ya kan, namanya juga kita edukasi tentang cara ya. Namanya mana ada konten kreator yang tidak membagikan ilmu apapun ya bro ya, ya benar. Kurang lebihnya kayak gitu ya guys. Jadi kita di sini tidak ada namanya itu bohong-bohongan guys ya, setting-settingan ya, apa adanya. Bahkan Bro Tobil aja juga bilang kalau dia memakai produknya orang, teman-temannya dia juga bilang pakai Pamungkas, bahkan cara treatmentnya, cara pakannya, belajar ya, kalau ranti belajar ya, belajar dapat motor ya guys ya, bahkan yang Pamungkas dan dapat motor ya guys ya, gitu loh. Terkadang itu kalian ini tidak boleh egois ya, harus bisa menerima masukan. Nah oke, sekarang kita langsung nanya aja. Kalau untuk menghitamkan cara oranti gimana? Kalau Pamungkas kan bilang juga pakai aja power pellet. Terus power pellet, oke. Di ketapang tipis. Ketapang tipis ya? Di ketapang tipis. Terus main pasir hitam, background hitam. Pasir hitam, background hitam guys, nah, oke. Nah, itu ada alur ceritanya. Kalau untuk membongkar semuanya itu agak sulit karena panjang. Panjang, panjang. Oke. Untuk simpelnya aja, settingannya seperti itu. Terus ketapang, di ketapang itu jangan sering diganti air dulu. Oh jangan sering ganti air. Sering ganti air. Kita lihat kondisi, kalau memang tidak memungkinkan bagus ya diganti. Tapi kalau memang masih bagus ikannya aktif itu jangan diganti. Oke. Terus ada juga pakan ini itu tuh ritmenya sebenarnya cara pemberian pakannya. Porsinya ya. Porsinya ya. Oke. Jadi porsinya. Porsinya itu harus kalian pahami guys ya. Porsinya. Karena setiap ikan itu size-nya kan berbeda-beda. Iya benar. Lalu suhu juga, kembali lagi suhu dan kualitas air. Suhu di kota kalian, kualitas air di kota kalian juga berbeda-beda guys ya. Pakai lampu nggak? Kalau lampu nggak, katanya Pamungkas nggak harus 24 jam. Jadi waktu kalian belum tidur aja nyalain apa? Tapi kalau aku memang karena itu sama dengan aku Pamungkas itu. Lampu nggak 24 jam. Okay. Karena kalau aku kan juga apalagi maru. Maru ketika ada tamu kalau dinyalain atau pengen lihat kalau sama ngasih makan. Nah, dan ingat ya, diulangi lagi ya guys ya. Lampu kalau menurut saya juga sama. Iya, benar. Bro Pamungkas dan Bro Tobil juga sama. Bukan prioritas utama. Prioritas karena kita utama. Yang prioritas utama itu justru di suhu, air sama pakan yang paling besar ya. Oke ya guys ya. Jangan nanya lagi ya. Ini dicamkan di situ. Dan untuk melatih mental oranti gimana, Bro? Kalau aku tuh gini kok, ya gimana ya, kadang tak kaca. Oh, kaca. Jadi aku gandul, aku gantung di sini. Gantung di dalam air? Gantung di dalam, enggak, di dalam, di luar. Oh di luar, kacanya begini. Tak taruh di luar, itu satu jam tak panjur terus gitu kok. Nah terus kalau udah tak ambil, terus nanti dimainin lagi aja. Oke, nah kebanyakan gedor, jangan sering-sering digedor. Oke. Nanti takutnya apa, ikan itu larinya ke belakang. Oh ya betul sih. Takut sama orang. Nah, kaget kan ya. Gimana caranya kan kita ada trik-triknya sendirilah. Biar dia itu mau maju. Oke, itu trik-triknya seperti itu aku rasa kalian juga kalau yang memang konsentrasi pelihara cana pasti tahu lah guys ya. Paham. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, sekarang oranti sudah selesai. Sekarang kita harus bahas yang barka. Nah, ini barka ya guys ya. Lihat nih. Sekarang pelihara barka guys. Istimewa ya. Ini ukuran berapa ini bro barkanya? Ini 2728. Bro ini memang suka atau gimana?
suka kok. Dulu awalnya suka, ya? Awal mulanya itu memang ya pengen toh, pengen. Akhirnya bisa beli keturutan terus, ya. Bisa beli terus ada feel-nya sendirilah barangnya itu. Kalau memang banyak orang yang bilang wah enggak terlalu suka, tapi kalau udah punya itu ada feel-nya tersendiri gitu loh. Ada gregetnya karena ini ada. Bukan ikan murah guys ya. Keluaran duwe Vespa, duwe Barca 7 ekor guys ya. Kira-kira 7 ekor kalau diakumulasikan itu berapa duit guys gitu loh guys ya. Ini lagi yang agak gede ya. Mantap jiwa guys, diginin aja loh. Dua film rata-rata kita mainnya 3 jari, 4 jari, pokoknya gini guys. Yang sesuai gedenya ikannya loh, flaring guys. Loh. Dan ini sudah mau mangap ya, jadi diginin sama seperti orang dia bro. Ya. Dia mau mangap sebenarnya. Ini mau mangap nih guys. Sudah mimpi-mimpi, bagus ya Barca. Banyak orang kan bilang, wah ini kan mahal ini, gak ada kontesnya ya. Kalau tidak benar-benar ingin pencinta ikan, penting jangan beli deh ya. Jangan beli. Ya guys ya, karena ini kalau mati nih satu sepeda motor hilang ini guys ya. Satu sepeda motor yang di luar itu hilang satu guys ya. Begitu kalau apa-apa mati atau gak terawat dengan baik ya guys ya. Nah sekarang saya mau nanya ini, kalau untuk treatment Barca ini bayar yang paling sulit apa? Nabung. Iya betul sekali guys ya. Paling sulit itu. Paling sulit nabung guys. Kalau kalian udah nabung udah bisa beli Barca. Ini istimewa ya. Seorang protobil ya, rendah hati ya. Apapun yang dia katakan itu apa adanya ya. Kalau memang dia bertanya kepada seseorang dia juga bilang ya. Kalau memakai produknya seseorang dia juga bilang. Ternyata sampai bisa mengumpulkan 7 ekor Barca dengan 3 ekor itu dibarter dengan Maru. Yang 4 ekor beli sendiri guys, Barca guys ya, ukurannya 20 up ya, minimal itu ya harganya 20 jutaan ya. Oke, istimewa banget ini, pokoknya terbaik nih, sukses terus bro ya. Siap. Saya rasa cukup ya, nanti kita lanjut lagi ke treatment Maru.